Sejumlah karyawan dan pemilik salon Sosan Bridal Wedding Organizer melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Polsek Bekasi Utara. Massa aksi berangkat dari titik kumpul di kantor Sosan Bridal Wedding Organizer yang bertempat di Villa Indah Permai Bekasi Utara. Dalam aksi tersebut diikuti juga oleh karyawan dan beberapa mitra dari salon tersebut. Massa menuntut keadilan dan kepastian hukum atas papan reklamenya yang dicabut oleh pihak developer pada Februari lalu. Mereka merasa bahwa papan reklame yang mereka pasang sudah memiliki izin dan mereka juga mengaku telah membayar pajak. Dalam aksi ini terlihat bahwa ketidaksabaran dari pihak salon untuk segera menyelesaikan kasus ini, sehingga membuat suatu kerumunan massa yang melanggar protokol kesehatan dengan tidak menjaga jarak. Dalam kasus ini juga pihak Polsek Bekasi Utara telah menjalankan prosedur dengan baik dan benar. Sebenarnya kasus ini tetap berjalan. Cuma kita ketahui bahwa sekarang pandemi corona ini seorang dipanggil pun nggak mau karena khawatir tertular, terpapar corona. Sehingga kami tetap berjalan memanggil BPN, memanggil saksi ahli, memanggil semua sudah. Dari Bekasi, Jawa Barat, Bagus dan Jeffdy melaporkan.